Mungkin lo udah tahu video creepy yang pernah viral ini. Ya, video seorang pengendara mobil yang tidak sengaja merekam kejadian mengerikan ketika sedang berkendara di malam hari. Pengendara tersebut bertemu dengan segerombolan orang aneh yang mengenakan jas hitam, bertopi koboi, dan membawa koper. Di dalam video ini juga ada yang sedang menyalakan api dan seseorang berkepala binatang yang muncul di akhir video. Video ini sering dinarasikan sebagai penampakan sekte sesat atau juga penampakan makhluk mitologi Amerika Serikat yang bernama Dark Watchers, yaitu sesosok siluet hitam tinggi besar yang suka mengintai. Padahal faktanya, video ini berasal dari grup band Radiohead yang mengunggahnya pada 17 Juni 2016 silam. Video ini merupakan bagian dari promosi lagu atau album dari grup band ini. Dan memang Radiohead itu suka banget dengan hal-hal berbau mistis seperti ini. Wah, promosi yang menarik ya.